Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Alesam Explore. Pada HUT RI ke-78 tahun, saya mengunjungi Museum Bekasi. Atau yang dikenal juga Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung Juang 45 Bekasi ini beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Mekarsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gedung ini sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Gedung yang dulunya bernama Landruis Tambun dan dibangun pada awal abad ke-20 oleh keluarga Hun van Tambun. Pembangunan dilakukan dalam dua tahap yakni pada tahun 1906 hingga tahun 1910. Setelah Belanda terusir dari Bekasi, seorang tuan tanah keturunan Tionghoa bernama Kou En Hui menguasai bangunan tua tersebut hingga tahun 1942. Lantaran terus-menerus mendapat desakan dari Tentara Republik Indonesia TNI, akhirnya gedung tersebut dijadikan sebagai front pertahanan Bekasi-Jakarta. Dan menjadi pusat kekuatan pasukan Republik Indonesia di kawasan Tambun dan Cibarusah. Lalu pada tahun 1943 gedung tersebut jatuh ke tangan tentara Jepang dan dijadikan pusat kekuatannya. Sampai akhirnya di tahun 1945, Komite Nasional Indonesia KNI berhasil mengambil alih Gedung Juang kembali dan menjadikannya sebagai kantor Kabupaten Jatinegara sekaligus sebagai pusat komando perjuangan IRI dalam menghadapi tentara Sekutu. Gedung ini sempat jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer satu tepatnya sampai tahun 1949, namun berhasil direbut kembali. Sebelumnya, gedung ini mangkrak dan tidak terawat, namun pada tahun 2021 gedung ini direvitalisasi. Dan Museum Bekasi ini menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Untuk pengunjung yang ingin ke Gedung Juang Bekasi, tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu, dari pukul 9 sampai pukul 16 WIB. Di dalam museum banyak ruangan yang menampilkan foto-foto sejarah Bekasi dari sebelum masa penjajahan sampai masa kemerdekaan.
Di dalamnya juga terdapat ruang digital-digital mengenai sejarah gedung dan juga perannya dari tahun ke tahun. Ada juga ruang tiga dimensi yang menceritakan perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajahan, pemutaran filmnya pada pukul 11, 13, dan 15 WIB. Di Museum Bekasi ini juga terdapat permainan anak seperti becak-bacakan, mobil aki, dan lainnya. Di halaman depan terdapat kolam dan ornamen-ornamen batu buatan. Dan ada beberapa penjual kaki lima yang menjual makanan dan minuman. Di museum ini juga terdapat tempat Nikopio, bisa untuk bersantai dan menikmati kopi bersama keluarga maupun teman. Museum Bekasi tampak belakang. Lokasi Museum Bekasi ini sangat dekat dengan Stasiun Tambun,